Prestasi yang membimbangkan. Itulah kata-kata dari para penyokong terhadap pasukan PMPL iaitu SEM9 Gank. Selepas pasukan tersebut dilihat belum menunjukkan prestasi sebenar selepas 2 hari berlangsungnya Superweekend. Walaupun dilihat cemerlang di weekday tempoh hari dengan menghuni tangga kedua, namun prestasi SEM9 Gank dilihat sedikit membimbangkan di Superweekend apabila menghuni tangga ke-13 lepas 2 hari berlangsung. Segelintir peminat mula mempersoalkan kemampuan 5 barisan hebat ini, namun min pasti masih terlalu awal untuk kita menilai mereka. Kerana Superweekend baru sahaja berlangsung 2 hari dan masih ada 35 perlawanan lagi untuk dimainkan. Dan sepanjang 35 perlawanan Superweekend tersebut, macam-macam perkara boleh terjadi. Dan peminat seharusnya mempercayai kemampuan 5 pemain ini serta penganalisis geng iaitu Sultan. Pelbagai komen dan kata-kata semangat boleh dilihat di laman grup Encik Pisang Esports Community dan rata-ratanya memberikan kata-kata semangat buat pasukan SEM9 Gank. Memang terbaiklah korang. Selepas 2 hari berlangsung, inilah carta kedudukan bagi Superweekend MYSG iaitu Evos, Axis Red One serta The Farang masing-masing menghuni tangga pertama, kedua serta ketiga dan diikuti rapat oleh pencabar lain di bawah. Min mengharapkan selepas ini para penyokong teruskan memberi sokongan buat pasukan kegemaran masing-masing. Walaupun kalah atau menang kerana itu semua adalah adat dalam pertandingan. Kita sebagai penyokong harus bersemangat dan positif dalam menyokong. Ha gitu. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih dan jumpa lagi.